Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di TCTV Mang Irin. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat walafiat. Video hunting kali ini masih di bagian timur stasiun Lempuyangan. Dan masih banyak video-video momen-momen yang bagus ketika saya hunting di sana. Baiklah, tanpa berlama-lama waktu, kita saksikan saja. KFW atau KRL buatan Inka akan segera melintas dengan relasi tujuan Solo Balapan. Ayah bus di luhur. Mulai menaikkan kecepatan. Kali ini dari timur Sancaka dengan double traksi. Mantap ya Sancaka double traksi. Double taksi berapa ya waktunya tadi ya? Ini sang artis YK sekarang, yaitu Lok Merah, akan melangsir Progo. Cuacanya sangat cerah, lain cerah tuh panas. Tarik ya mah ngalasir tadi dia mah
Artis ya kak. Mantap, mantap. Nanti siloknya akan dilansir lagi ke sini nih. Nah, sekarang dilepas. Lok langsir sendiri. Wah, mantap, akhirnya bisa sedekat ini bersama log merah. Oke, ini adalah penghujung video hunting bagian timur stasiun Lempuyangan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya Mang Irin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini ada Argo Wilis. Kereta yang biasa saya lihat di Bandung, sekarang saya lihatnya di Lempuyangan. Loknya livery khusus. Mantap. Dia kan. Nah, ini ada lok nih, mau masuk pengok nih. Belok ke pengok masuk workhouse. Jadi jalur yang ini adalah jalur khusus untuk masuk workhouse kereta api, atau bisa disebut bengkelnya kereta api.
Kartanegara, Kartanegara. Langsung berpapasan dengan Lodaya dari Bandung menuju Solo. Oke, sekian dulu hunting kali ini di sebelah timur stasiun Lempuyangan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Nantikan video berikutnya hunting di Tugu, Yogyakarta. Saya Mang Irin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.